ini aku lagi ada di acara Fashion Show and Exhibition Swastamita. Nah, acara ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Fakultas Industri Kreatif Telkom University Bandung. Oke, di sini aku nggak sendirian nih. Aku lagi bersama salah satu peserta yang sudah show tadi. Di sini ada... Kenalin, nama aku Afra Syahra, dari salah satu mahasiswa Kriya Textile and Fashion angkatan 2019 dari Telkom University. Oke, salam kenal ya Kak Afra. Di sini Kak Afra tampilannya sangat cantik banget. Bajunya juga bagus banget nih. Di sini mungkin Anissa pengen tahu nih Kak, kalau Kak Afra di sini konsepnya pakai bajunya kayak gimana? Terus desainernya karya siapa ya kalau boleh tahu? Kalau untuk baju yang aku pakai hari ini tuh konsepnya sebenarnya lebih ke feminine elegan ya. Ngikutin dari koleksi baju yang aku showin. Itu sebenarnya kalau untuk konsep yang aku pakai sekarang, tapi kalau misalnya untuk konsep dari koleksinya aku showin, itu judulnya Inong. Inong itu terinspirasi dari semangat dan kerja keras para pengrajin wanita di Aceh, para pengrajin tenun songket Aceh yang berusaha untuk mewariskan turun-temurun tenun songket Aceh gitu. Oke, kalau aku boleh tanya, kenapa pilih Aceh, Kak, provinsi Aceh sebagai tema besar dari baju kakak nih? Untuk pengambilan Acehnya sendiri, dikarenakan aku sendiri sebenarnya asalnya dari Aceh. Jadi aku asalnya dari Aceh, jadi aku ingin mengangkat dari budaya dari daerah sendiri. Oke, jadi Sobat Manjala, Kak Afra ini ternyata dari Aceh nih, jauh banget ya sampai ke Bandung gitu. Nah, Kak Afra kalau boleh tahu, Kak Afra mahasiswa Telkom atau dari umum? Kalau aku mahasiswa Telkom. Oh, Kak Afra berarti dari mahasiswa Telkom sendiri ya? Berarti ini berarti tugas akhir yang Kak Afra lakuin berarti ya? Iya, ini salah satu final project punya syarat untuk lulus di fakultas aku gitu. Oke, berarti sebelumnya udah pernah ikut Swastamita belum? Kalau untuk ikut di tahun sebelumnya, aku jadi panitia. Salah satu panitia main event di Swastamita 2022 tahun lalu. Oke, kalau misalnya dibandingkan dengan sekarang nih Kak, kalau menurut Kakak Swastamita di tahun ini sama di tahun kemarin tuh apa nih bedanya? Mungkin bedanya dari apa ya, lebih kalau sekarang tuh lebih optimal ya persiapannya. Nah, kalau tahun lalu itu mungkin dibarengin sama selesai corona, jadi untuk dari tiap divisi sendiri mungkin belum seprepare itu karena masih banyak hal yang baru setelah selesai corona. Kalau sekarang mungkin lebih banyak prepare-nya, terus juga untuk sketch-nya lebih keren juga, terus untuk exhibition-nya lebih keren juga, tapi untuk tahun lalu keren juga, cuma mungkin sekarang lebih keren lagi. Oke, aku boleh tanya nggak, kalau misalnya selain fashion show nih, di sini tuh kira-kira ada apa aja kegiatannya? Kalau untuk di Swastamita itu biasanya ada fashion show pasti, terus juga ada exhibition dari karya-karya mahasiswa, terus biasanya ada bazar-bazar juga, biasanya ada sponsor juga bareng dari tapi department. Oke, kalau misalnya tahun depan nih Kak, berarti Kak Afra masih bisa ikut di Swastamita atau enggak? Bisa. Kalau dari desainer luar pengen nampil di Swastamita, bisa tinggal kontak ke panitianya. Oh, oke. Okay. Mungkin segitu aja Sobat Mandala wawancara dari kita. Sobat Mandala, kali ini aku lagi sama wakil panitia dari Swastamita nih. Boleh kenalin lu gak Kak, siapa namanya, jurusannya apa, dan keseharian Kakak apa? Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Riza Maulina, aku biasa dipanggil Echa, dan aku dari jurusan Kriya Textile and Fashion angkatan 2020. Dan untuk keseringan aku tuh aku suka di dunia seni dan fashion sih Kak. Oh iya, jadi masih nyangkut ya, kayak masih nyambung gitu antara fashion, seni gitu. Kakak biasanya fashionnya lebih kemana nih Kak, kira-kira? Kalau aku fashionnya lebih ke arah art fashion sih, karena aku lebih suka yang eksperimental dan juga eksploratif gitu di desainnya. Oke, itu contohnya kayak gimana Kak?
Kalau boleh dikasih contoh, misalnya saya eksplorasi di Surface itu adalah seperti pengaplikasian material-material asing atau material-material yang biasanya tidak terduga itu di atas tekstil, seperti membuat tekstur, membuat sebuah gradasi, atau membuat efek-efek lainnya di atas kain, seperti itu. Berarti di jurusan di Telkom University ini juga kayak gitu ya? Iya, betul. Ada. Mungkin di sini aku bakal lebih fokus membahas nih swasta mitanya nih ya. Oke. Nah di sini kita ada tema, kamu ada tema Archipelago Site of the Future. Nah aku pengen tahu nih sebenarnya apa sih latar belakang dari pemilihan tema ini? Oke. Untuk latar belakang dari pemilihan tema ini itu salah satunya adalah dari kita ingin mengambil memang Nusantara ya. Jadi di Telkom University ini khususnya di Kreativitas dan Fashion kita tidak pernah terlepas dari Nusantara gitu. Jadi tema kita pun ya dari tahun ke tahun selalu mengambil unsur Nusantara. Lalu untuk side of the future-nya itu adalah bahwa kita mengetahui dunia dan juga Indonesia sekarang bergerak sudah mulai maju ke arah terdepan, jadi arah yang maju, dan juga seperti futuristik, tema-tema yang sudah modern, karena sekarang Indonesia seperti bukan hanya jalannya tuh tradisional aja gitu Nusantara, tapi sekarang tuh sudah maju, sudah future, sudah hampir bisa melampaui atau sejajar gitu dengan dunia gitu standar. Oke, jadi fashion juga kekinian ya. Iya, betul. Nah, aku sempat baca-baca nih Kak, kalau misalnya di swasta kita tahun 2023 ini kan tadinya mengangkat isu lingkungan nih. Betul. Nah, gimana nih Kak, bisa dijelasin nggak? Oke, jadi maraknya fast fashion ya. Jadi kita nyomong ke fast fashion. Fast fashion itu adalah salah satu sumber limbah terbesar di dunia. Maka dari itu, kita pengen mengambil ini untuk bisa mengimbau dan memberitahu kepada teman-teman semua yang mungkin bukan di bidang fashion, tapi sebelumnya tuh belum aware gitu mengenai si fast fashion atau si limbah dari tekstil ini gitu. Dan akhirnya kita membuat campaign atau ya seperti kampanye gitu untuk bisa memberikan informasi dan juga ajakan kepada teman-teman semua mengenai bahwa bahayanya dari penggunaan fast fashion itu sendiri. Oke. Berarti di sini pameran-pamerannya juga dan yang di show kan tadi di dalam berarti sesuai bajunya kayak itu sesuai dengan daur lingkungan kayak gimana nih Kak? Oke. Untuk penggunaan campaign di acara kami itu ada beberapa dari teman-teman kita, apalagi tugas akhir. Yeah. Tugas akhir itu mereka menggunakan banyak, seperti dari ada yang dari limbah. Jadi dia di rework, bajunya tuh rework. Terus juga ada yang memakai ecoprint. Ecoprint itu adalah salah satu teknik surface di atas kain itu dengan pewarna alami, jadi tidak merusak lingkungan gitu. Dan di highlight kita pun juga di acara kali ini kita membuat campaign yang bisa memberikan ajakan kepada masyarakat sekitar gitu. Jadi selain dari show baju-bajunya dan karya-karya pameran yang ditampilkan pada hari ini, juga pada konsep pemakaian dari panitia dan juga video gitu. Oke, jadi setelah tadi kita bahas nih mengenai fashionnya, nah aku pengen tahu nih di acara ini kira-kira khusus untuk mahasiswa tugas akhir aja atau enggak sih Kak? Oke. Untuk Swasamita ini adalah salah satu program yang selalu ada di Creative Innovation Telkom University dari tahun ke tahun dan juga memang diperuntukkan untuk karya tugas akhir. Jadi memang ini adalah wadah bagi kakak kelas kita atau mahasiswa kakak Creative Textile untuk bisa memberikan fasilitas fashion show, karena untuk fashion show maupun exhibition itu kalau di luar itu mahal Kak gitu. Tapi kalau misalnya di kita itu kita memberikan wadah untuk mereka bisa memberikan eksistensi kepada masyarakat sekitar ataupun teman-teman sekitarnya gitu. Dan untuk ada juga karya Studio 7 itu adalah karya pertama pembuatan baju busana yang dilakukan oleh mahasiswa semester 5 gitu. Oke, berarti kalau misalnya selain dari Telkom nih, boleh nggak kira-kira ikut show di sini gitu? Oke, untuk dari eksternal itu kita menerima sejauh ini biasanya di exhibition kita sekarang alhamdulillah menembus dari Universitas Malaysia dan juga ada dari universitas mitra lainnya seperti Universitas Maranatha, ISPI dan yang lainnya. Oh, kalau misalnya di internasional, udah sampai internasional atau belum? Jadi untuk tahap tahun ini kita memberikan gebrakan baru gitu Kak. Untuk webinar kita alhamdulillah sudah bisa memberikan speaker itu dari Universitas Malaysia dan juga salah satu influencer mengenai rework atau sustainable fashion itu dari Kak Diana Rikasari. Lalu untuk pameran juga kali ini kita juga ada partisipan dari
Malaysia juga, ke Universitas Malaysia gitu. Jadi baru tahun ini kita membuka kerjasama bersama dengan Malaysia untuk swasta mitanya sendiri. Oke, jadi ada yang berbeda ya? Iya, betul. Beneran nih, Sobat Mandala. Di sini kan tadi disinggung nih Kak, ada webinar. Emang selain fashion show, ada acara apa lagi sih kira-kira rangkaian dari Swasta Mita? Oke, rangkaian dari Swasta Mita itu kita terdiri dari 3 acara, yaitu ada pre-event. Nah, di pre-event yang pertama ini ada webinar. Webinar tadi bersama dengan Universitas Malaysia dan juga Kak Diana Rikasari sebagai influencer dari sustainable fashion. Lalu yang kedua, kita mengadakan biasanya beauty class. Nah, beauty class ini kan identik dengan anak-anak kriya tekstil ya. Oh, iya. Jadi kita membuat beauty class secara umum gitu. Jadi selain dari anak kriya tekstil juga boleh mahasiswa biasanya dari himpunan lain atau dari jurusan lain biasanya ikut, Kak. Lalu selain ada pre-event dari beauty class, dan juga ada workshop. Nah, workshop ini selalu ada dari tahun ke tahun, dan itu selalu kita mengambil workshopnya itu sesuai dengan temanya. Nah, untuk tahun ini, kemarin yang sudah kita lakukan itu ada workshop patchwork, Kak. Jadi patchwork itu adalah salah satu penggunaan limbah dari fashion, itu seperti menggabungkan kain-kain limbah menjadi produk yang baru gitu, Kak. Oke, mungkin di sini satu lagi ya, Pak. Hari ini nih kebetulan berapa banyak peserta yang tergabung gitu, dan ada berapa exhibition? Oke, untuk pesertanya alhamdulillah kita mencapai kurang lebih 115 peserta, dan untuk jumlah bajunya kita mencapai 209 baju gitu. Okay. Dan untuk exhibitornya kita juga cukup banyak tahun ini gitu, mencapai 5 kelompok dari internal dan juga 4 kelompok dari eksternal. Oke, kalau misalnya setiap tahun nih Swasta Mita tuh berbayar atau untuk dari eksternal yang bisa nonton ke sini? Untuk penonton ya, Kak? Iya, untuk penonton. Oke. Untuk penontonnya baru kali ini, Kak, kita mengadakannya secara umum. Jadi dari tahun ke tahun, Swasta Mita ini biasanya kita mengadakan secara private. Jadi kayak mau undang aja seperti lewat himpunan, cuman datang tuh orang-orang tentu saja gitu. Untuk kali ini kita buka secara umum, mengapa? Karena banyak sekali teman-teman kita dari jurusan lain penasaran gitu dengan fashion show, karena fashion show itu selalu identik dengan privacy-nya gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk gitu. Akhirnya kita membukalah untuk secara umum dengan pembayaran tiket, membeli tiket gitu, Kak. Oke, dibanderolnya dengan harga berapa sih, Kak, kalau boleh tahu tuh? Oke. Okay. Untuk tiket itu kita dibagi menjadi 3. Jadi ada presale 1, presale 2, dan sale on schedule. Nah, untuk presale 1 ini kita dibanderol dengan harga Rp50.000 all access. Jadi 3 batch sekaligus free untuk ke exhibition, juga itu pokoknya 3 batch hanya Rp50.000. Dan untuk presale 2-nya kita di harga Rp60.000, dan untuk sale on schedule itu kita membeli per batch-nya aja. Jadi per satu batch, nah itu per satu batch itu dibanderol dengan harga Rp20.000. Oh, berarti stopnya kalau Rp20.000 ya? Betul. Kemungkinan tahun depan akan dibuka secara umum lagi atau enggak nih kira-kira? Oke, saya harap dibuka secara umum dan dibuka lebih luas lagi gitu, sehingga acara Swasta Mita ini bisa memberikan dampak positif dan juga eksistensi yang baik untuk jurusan kreatif tekstil dan fashion di Telkom University. Oke, mungkin makasih Kak Echa untuk waktunya, makasih banyak. Mungkin Sobat Mandala, segitu dulu aja dari kita. Goodbye.